Polisi berhasil menangkap sopir teman bus Trans Mamina Sata, Abdul Siki 33 tahun, lantaran memperkosa penumpang gadis berusia 15 tahun. Ia ditangkap saat berada di atas mobil busnya di Kota Makassar. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban dan keluarganya di Polrestabes Makassar pada hari Senin, 6 Maret malam. Pelaku saat hendak memarkirkan busnya di tempat kerjanya sekitar Jalan Jalur Lingkaran Barat, Makassar. Setelah tertangkap, pelaku mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Kejadian berawal dari pertemuannya dengan korban saat menjadi penumpang bus yang dikendarainya. Saat itu, karena sudah tengah malam, korban meminta untuk diantar pulang ke tempat tinggalnya. Namun, pelaku justru memaksa korban ikut ke rumah kosnya, kemudian korban diperkosa. Dari laporan korban juga, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 1 Maret 2023. Pelaku mengaku telah melakukan pemerkosaan lebih dari satu kali. Semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.